Nama saya Yulina. Nak tahu bidang apa yang saya minati? Tunggu selepas ini. Berasal dari Kuala Lumpur, Yulina Tanjit atau lebih mesra disapa Yulina, amat meminati dunia pemotoran sejak di bangku sekolah lagi. Mula menjinakkan diri dengan sukan lumba sejak 2018, Yulina tidak menyangka ajakan bersahaja oleh rakan-rakan lelakinya untuk menyertai perlumbaan motor di dalam litar memberikan dia keseronokan dan hobi yang baru. Pada masa tu saya betul-betul tak tahu apa-apa dan saya dapat melihat cara mereka mengambil selekoh dan mereka semua laju. Dan semua potong saya dapat melihat cara mereka beraksi, saya sangat kagum pada masa tu. Sukan ni ganaslah, saya suka. Saya betul-betul suka. Saya bagi tahu diri saya lah, saya nak kena menunggang macam itulah. Anak bongsu daripada dua adik-beradik ini mengakui pada awalnya minatnya ini mendapat tentangan daripada ibu bapa kerana bimbang akan keselamatan satu-satunya anak perempuan mereka. Ibu bapa saya pernah sekali datang untuk menonton saya punya perlumbaan pada hujung minggu. Saya sangat gembira pada masa itu dan pada masa yang sama saya juga sangat lega kerana boleh kata dapat restu mak ayahlah. Sudah menyertai beberapa buah akademi perlumbaan, gadis ini juga pernah mendapat sindiran serta tomahan yang negatif terhadap sukan yang diminatinya. Kata-kata orang sememangnya mematahkan semangat saya, tapi saya rasa saya telah membesar dan lebih matang kerana kata-kata tersebut. Yulina juga aktif melakukan aktiviti kecergasan bagi memantapkan lagi stamina serta fokusnya. Ianya sebagai satu persediaan sebelum melakukan latihan atau menyertai sebarang perlumbaan. Kebanyakannya saya berlatih sukan polo. Saya rasa sukan polo telah banyak membantu saya dalam saya punya kekuatan, ketepatan dan saya punya balancing. Sukan ini sememangnya terdedah dengan pelbagai risiko kemalangan. Menjalani latihan sebulan atau dua bulan sekali, Yulina tidak terkecuali turut mengalami kecederaan serius sepanjang 4 tahun beraksi di litar. Saya rasa tiada orang yang berlumba supaya mereka cedera, kan? Saya jatuh kepala, saya mendarat dulu. Tulang pipi saya retak sedikit, jadi saya bengkak sebelah. Saya pernah patah tulang bahu waktu latihan. Saya pernah patah tulang humerus, tu latihan juga. Saya tak akan panggilnya pengalaman pahit, tapi saya boleh kata saya telah belajar sesuatu daripada kejadian tersebut. Meskipun masih baru dalam dunia perlumbaan, Yulina sudah melepasi beberapa rekod pencapaian peribadi, antaranya mendapat tempat pertama di Melaka International Motorsport Circuit bagi kategori rookie dan tempat kelima di Malaysia Superbikes Championship Ducati Desmo Cup pada Oktober 2019. Saya bagi tahu dengan jujur, apabila saya mula menunggang motor pada jalan biasa dulu, saya rasa diri saya bagus kerana saya seorang wanita yang mampu membawa motor. Tetapi selepas saya masuk litar, alamak, saya banyak lagi yang perlu belajar dan selepas itu saya sedar yang saya perlu merendah diri. Oh, saya perlu lebih laju lagi, saya perlu lebih baik lagi, saya perlu lebih berpengetahuan lah, saya perlu lebih berkemahiran sebab betul-betul bagi saya ada banyak lagi ilmu yang saya masih belum tahu, belum mahir. Perjalanan saya panjang lagi lah. Meskipun mempunyai saiz tubuh badan yang kecil, Yulina tidak pernah menganggap keadaan fizikalnya itu sebagai satu kekurangan. Malah ia dijadikan sebagai penguat semangat untuk terus mencipta kejayaan. Dia memang seorang yang bekerja keras untuk mencapai apa yang dia nak. Dan saya rasa sikap putus asa itu tak ada dalam diri dia. Tapi buat masa yang sama, dia harus mengatasi beberapa kekurangan pada diri dia, kan, untuk menjadi seorang pelumba yang berjaya. Apa yang saya boleh kata pada wanita-wanita yang lain di luar sana yang minat pada motor, ingin mencuba, pedulikan kata-kata orang, tetap semangat, jangan putus asa dan sentiasa berfikiran positif. Walaupun sibuk dengan latihan serta jadual harian yang padat, Yulina tidak pernah lupa untuk pulang ke Pulau Pinang bagi menyambut perayaan Tahun Baru Cina bersama keluarga besarnya setiap tahun. Hello, kepada semua penonton Nona, Yulina ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina dan selamat bercuti. Hati-hati di jalan raya dan kongsi facai. Lasak
dan berani. Bukan sahaja handal mengendalikan motosikal berkuasa tinggi, sikapnya yang tidak takut mencuba menjadikan gadis ini sering mendapat perhatian serta pujian ramai, terutama sekali penggemar sukan motosikal bukan sahaja di Malaysia, bahkan luar negara.